Sebelum menggunakan Mendeley, kita perlu terlebih dahulu mendownload aplikasinya. Kita download dulu di mendeley.com. Kemudian setelah muncul halaman web mendeley.com, kita pilih download. Kemudian setelah pilih download, kemudian pilih download Mendeley Desktop for Windows. Kemudian kita tunggu hasil downloadan sampai selesai. Kemudian setelah selesai di-download, Mendeley kita install. Kita pilih run. Kemudian pilih yes. Kemudian pilih next. Kemudian pilih I agree. Selanjutnya pilih next. Kemudian kita pilih install. Setelah selesai menginstal, kita pilih finish. Kemudian setelah finish selesai, maka akan muncul menu Mendeley yang bisa langsung digunakan ketika sudah pernah atau sudah register. Langsung masukkan email, kemudian passwordnya, kemudian langsung sign in. Ketika belum punya atau belum pernah menggunakan Mendeley, pertama terlebih dahulu harus register.